Sanggup datang dari Melaka, ke Lembah Klang untuk membantu mangsa banjir, Azwan Omar memang selayaknya digelar sebagai wira. Dia mula mendapat perhatian ramai, apabila sanggup mengambil cuti kecemasan dan hanya berbekalkan wang poket bernilai RM50, untuk isi minyak serta makan. Selepas selesai di Lembah Klang, Abang Bimo bersama bot miliknya ke Pahang pula, menghulurkan bantuan. Memang salut, kebaikan lelaki ini semakin diperkatakan, apabila dia rupanya belum berkahwin dan menjaga dua orang anak kakaknya, yang sudah meninggal dunia. Menerusi temubual bersama wartawan utusan, Abang Viva menjelaskan dua orang kanak-kanak, di dalam foto keluarga yang tular bukanlah anaknya. Sebaliknya itu adalah anak kepada kakaknya, yang sudah meninggal dunia. Kahwin pun belum, bujang dan single, yang dua orang anak itu anak akak saya yang saya jaga. Sejak kebelakangan ini, orang ramai terus memuji kepribadiannya, dan kisah hidupnya yang ramai tidak tahu, malah, dia juga dipuji tidak terburu-buru menerima tawaran kereta, yang diberikan seorang usahawan dari Kelantan. Buat masa ini Abang Bima memberi keutamaan, untuk membantu mangsa banjir yang terjejas. Dia turut menyatakan tiada masalah untuk bergerak, hanya menggunakan sebuah bimbang.